Produk asuransi umum. Beberapa contoh produk asuransi umum adalah seperti berikut. Asuransi rangka kapal atau marine hull insurance. Asuransi rangka kapal adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian atas kerusakan atau kehilangan rangka kapal berikut mesin-mesin penggeraknya sebagai akibat dari resiko yang dijamin di dalam polis. Asuransi pengangkutan atau marine cargo insurance. Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan penggantian kerugian finansial sehubungan dengan pengangkutan atau pemindahan barang. Beberapa hal dipertimbangkan dalam asuransi pengangkutan seperti jenis barang, alat angkut, asal dan tujuan, kondisi asuransi, harga barang, harga pertanggungan, penempatan di kapal, dan pengemasan. Asuransi kebakaran atau fire insurance. Asuransi kebakaran memberikan penggantian kerugian finansial atas kerugian atau kerusakan akibat risiko kebakaran. Luas jaminan asuransi kebakaran adalah kebakaran yang merupakan jaminan utama, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. Asuransi kendaraan bermotor atau motor car insurance. Asuransi ini memberikan proteksi atas kerugian atau kehilangan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh risiko yang dijamin di dalam polis, termasuk kerugian finansial yang timbul karena adanya tuntutan hukum pihak ketiga yang dirugikan. Asuransi kecelakaan diri atau personal accident insurance. Asuransi kecelakaan diri merupakan suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara yang timbul akibat kecelakaan. Jenis jaminan yang diberikan adalah kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan. Asuransi kesehatan atau health insurance. Jaminan utama asuransi kesehatan adalah pemakaian kamar, pelayanan tambahan rumah sakit, biaya operasi, biaya kunjungan pemeriksaan dokter, biaya pelayanan diagnosa, biaya P3K. Asuransi tanggung gugat. Asuransi ini memberikan jaminan atau proteksi atas tuntutan hukum pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Hal-hal yang dapat menimbulkan tanggung gugat adalah adanya perbuatan, tindakan, atau kegiatan, adanya kerugian bagi orang lain, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, adanya bukti perundang-undangan yang dilanggar. Demikian video edukasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Video edukasi ini dipersembahkan oleh PT Asuransi Sentral Asia.